walaupun nama atas nama dia. Tapi now, when it comes to money, everything is changed. Tak tahulah dia nak buat apa dengan duit tu. And dia cakap, oh, dia lah ni, usaha dia lah. Aku tak tahu, benda yang tak betul aku kena sangkal. Adik kepada penyanyi Sheila Amzah, iaitu Amir Syafiq, membuat pendedahan kakaknya mahu menjual rumah didiami mereka kerana duit. Kesal dengan tindakan kakaknya itu, Syafiq berkata Sheila sepatutnya berbincang dengan pihak keluarga terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan menjual rumah berkenaan. Alamak, makin panas isu anak-anak yang dilala ni ya. Jom kita dengar cerita Syafiq ini. Awalnya rumah ni adalah rumah pusaka dan tak boleh dijual. And Sheila dah bersumpah, dah berjanji dulu dia takkan jual rumah ni walaupun nama atas nama dia. Tapi now, when it comes to money, everything is changed. Tak tahulah dia nak buat apa dengan duit tu. Salah Sheila rumah ni. Rumah ni asalnya bapak aku beli. Sheila umur 19 tahun beli rumah yang berharga 1.1 juta. Bank mana akan approve umur 19 tahun buat loan untuk 1.1 juta? Bank mana yang akan approve? Bank rakyat. Bohong. Tak akan dapatnya. Apa yang kau boleh bayar balik? Kau umur 19 tahun. Kau tak ada pekerjaan tetap. Macam mana kau boleh approve loan 1.1? Tak ada. Untuk dia personally buat loan 1.1 juta, confirm tak boleh. Kecuali ada grantor. Gunakan nama kakak aku, bayar bapak aku. So, bapak aku, grantor. Nama kakak aku, grantor bapak aku, yang bayar bapak aku, loan atas nama kawan bapak aku. Aku open je sebab aku nak kena bagi tahu netizen yang ramai tak tahu. Sebab yang pihak sana, dia cerita belah dia je. Rumah ni, masa tu lepas dia beli, 30% daripada 1.1 million tu, bapak aku pakai duit dia sendiri. Dibayar oleh bapak aku pakai duit dia sendiri. Korang kira lah, 1.1 million tu 30% berapa? Dalam 300 ke 4,000 lebih kurang lah. Dengan duit dia sendiri, rumah ni beli tahun 2009. Tahun ketiga ni, 2012, Sheila start dia punya career dekat China. Siapa yang bawa dia pergi China? Bapak aku lah. Tadi ada yang tanya cakap, oh ni atas usaha kakak aku, so bapak aku makan duit. Aku tak nak cakap macam tu. Macam mana pula dengan big career kakak aku daripada awal sampai kakak aku sampai pergi China semua, duit mana pakai? Masih nak mula-mula nak masuk China. Kau ingat tak berjuta bapak aku invest untuk masuk China tu? Kau ingat pergi China tu bayar RM1.20? Malaysia proud gila dengan dia masa tu. Dia menang Asian Wave tahun 2012. Ni ramai orang tak tahu. Orang ingat kakak aku pergi sendiri atas kaki dia sendiri lah. Sebab talent dia sendiri lah. Dia kena ingat tau, dia bukannya natural talent. So talent yang dia ada tu, dia kena improve. Sebab dia adalah potential talent. Kau boleh bandingkan daripada tahun 2018 dengan sekarang dia nyanyi, lain tak? But the thing is, she forget about that. And dia cakap, oh, dia lah ni, usaha dia lah. Aku tak tahu, benda yang tak betul lah aku kena sangkal. Sebelum nak fikir situasi dia, dia kena fikir situasi orang dulu. She said for a better place. But did she need to sell this house? On what purpose, on what reason? Ramai yang tak tahu benda tu kan. Korang pun tahu macam mana bapak aku berusaha. So aku nak kena cerita benda ni supaya orang semua faham perjalanan dia nak mendaki sampai macam mana dia jadi sekarang ni. Ramai orang pertikaikan, ramai orang yang menghedik keluarga kita orang. Jadi korang tak tahu apa-apa. You are no shit about our family. Korang tak tahu apa yang kita orang tempuh untuk sampai ke level yang sekarang ni. Rumah ni dah bayar lah. Tak ada nak, tak ada siapa pun nak bayar bulanan. Jaga maintenance rumah je. Apa-apa pun sepatutnya tanyalah mak dulu. Okey ke? Kalau mak rasa macam mak tak nak, janganlah jual rumah ni. So kau janganlah jual. Kau tak, rumah ni rumah pusaka. Asalnya pun memang bapak kau yang beli. Guna nama kau je. Lepas tu kau nak claim, oh sebab kan daripada show akulah bapak aku dapat bayar habis rumah ni dalam masa 5 tahun. Yes, betul. Tapi daripada kau mula-mula kau nak keluar, terjadinya kau ni, berapa banyak bapak aku spend untuk kau? So bapak aku habiskan cepat-cepat rumah ni supaya tak ada hutang. Supaya kita tak payah nak bayar bulan-bulan, tak payah nak pening kalau in case apa-apa jadi. Kau tak nampak ke? So aku senang kau nak jual. So ramai orang yang dengar daripada sebelah pihak rasa macam, oh kita orang ni yang langkah rumah ni, dia yang tersakiti, dia yang dia lah mangsa keadaan yang kena bayar tanggung semua orang. No, it's not that. Yeah, if emergency ada rumah.